hilang. Tengah maghrib dia memang dah tinggi air tu, boleh tiba-tiba mak ayah cari tak jumpa. Buat cari-cari waktu azan apa semua, baru jumpa. Maghrib tinggi air. Tapi jangan, ya, jaga-jaga. Ya, jaga. Okey. Itu antara lagi jin yang sengaja ingin menzalimi manusia. Apa-apa ada jin yang jahat dia sengaja. Dan yang paling banyak antara dia kerjasama jin dengan tukang sihir. Sebab itulah tuan-tuan wa rahmatullah, kita pada kita seperti mana hadis-hadis yang disebut, jangan jumpa kahin. Kahin ni apa dia? Tok Bomo lah kita kata, dia boleh bagi tahu. Sebab itulah rasa-rasa tuan-tuan pokokmu pernah juga jumpa kan, pergi nak buat rawatan, orang tu kata kamu ni ada 7 ekor jin dalam badan kamu. Ada tak? Siapa kenal? Ha? Tak ada. Saya pernah. Kan, hak satu kita kamu dalam badan kamu 7 ekor jin. Hak satu lagi saya pergi, tadilah saya bawa air bawa semua kan. Jadi pergi dia terganggu. Dia jangan tunggu apa semua, dia buatlah saja. Kita duduk jam senyap nak tengok dia. Dan nak belajar, dia buat, dia buat kat Aipah, dia buat kat rumah saya, senyap dia lah. Lepas tu dia kata, dia panggil suami kau masuk. Dia pun kata, dia cakap-cakap, dia kata di rumah kamu ni jadi army camp. Mana tempat pertembungan, pertembungan jin. Kan? Jadi orang rumah pun nak cakap juga lah, suami saya ni dia, dia pak kita pencuit dia. Ya, dari situ lah kita dengar juga. Cuma kita pandai nak tanya, tahu mana? Tahu mana? Sebab tu bila orang yang bagi tahu tuan-tuan, contoh dia, dia boleh bagi tahu tempat tu tak pernah tak jumpa. Yang memang dia